Pemirsa, Rahmat Darmawan resmi menjadi pelatih PS Tira musim 2019. Melalui akun Instagram, PS Tira mengumumkan kedatangan Coach RD di markas PS Tira. PS Tira resmi mengontrak Rahmat Darmawan untuk menjadi pelatih musim depan. Hal ini dipastikan setelah Coach RD Rabu sore resmi menandatangani kontraknya sebagai pelatih The Army. Melalui akun Instagram, PS Tira mengumumkan kedatangan Coach RD yang didampingi Presiden Klub Bimo Wiryasukarta. PS Tira berharap kehadiran Coach RD bisa mengangkat prestasi tim musim 2019. Musim lalu, RD melatih dua klub di Liga 1. Pada putaran pertama, pelatih berusia 52 tahun tersebut menangani Sriwijaya FC. Namun lantaran ada masalah internal klub, pada putaran kedua, ia memilih hengkang dan bergabung dengan Mitra Kukar. Sayangnya, ia gagal mengangkat prestasi tim Naga Mekes yang akhirnya terdegradasi ke Liga 2 musim 2019. Sebelumnya, PS Tira dilatih Nil Baizar, namun yang bersangkutan mundur dan memilih jalur politik. The Army bertahan di Liga 1 setelah secara dramatis menduduki peringkat ke-15 atau satu strip di atas zona degradasi di akhir kompetisi.